Yorobun, welcome to K-HIT Ultimate BS. Yap, K-HIT kali ini spesial banget karena selama satu jam ke depan gue akan memutarkan MV terbaik dari salah satu idol dan ngebahas tentang perjalanan karir mereka, fakta menarik, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka. So, buat kalian yang berharap idol kalian dibahas di K-HIT Ultimate BS, kamu harus terus menyaksikan K-HIT dan jangan sampai ketinggalan ya. Nah, hari ini idol yang bakal gue bahas adalah, drum roll please, Red Velvet. Yes, jadi ayo nih para Revolut merapat dan jangan sampai nih kamu ketinggalan idol favorit kamu. Oke, untuk membuka K-HIT Ultimate BS Special Red Velvet hari ini, gue akan memutarkan single yang diambil dari album kompilasi pertama mereka, yaitu Revolut Festival Finale 2019. So, langsung aja, here it is, Psycho! Still with me, Oni Yemi Mahutapea on K-HIT Ultimate BS Special Red Velvet. Shingo setelah sukses mengorbitkan Super Junior, SNSD, EXO, dan juga NCT pada tahun 2014, SM Entertainment memperkenalkan Red Velvet. Meski awalnya perjalanan karir mereka tak mulus, namun kini girl band yang terdiri dari Irene, Joy, Wendy, Seulgi, dan Yeri itu menjadi salah satu idol yang populer tak hanya di Korea Selatan aja, namun di negara lain termasuk Indonesia. Nah, sekarang gue akan ngebahas fakta-fakta tentang Red Velvet. Fakta pertama tentang mereka yang gue bahas adalah ternyata mereka memulai debut dadakan. Shingo debut Red Velvet memang gak bisa dikatakan instan, karena para member telah menjalani masa-masa training mereka selama beberapa tahun. Namun, debut Red Velvet bisa dikatakan cukup mendadak nih. Hal ini dikarenakan saat mereka debut, SM Entertainment hanya merilis beberapa foto serta teaser yang gak terlalu heboh. Padahal biasanya SM Entertainment selalu totalitas dalam mempersiapkan teaser sebelum para idolnya debut. Fakta berikutnya nih yang bakal gue bahas adalah arti nama unik Red Velvet. Shingo setelah debut, nama grup Red Velvet sempat diprotes oleh band indie yang mengaku lebih dulu menggunakan nama tersebut loh. Namun, pada akhirnya pihak band indie dan SM Entertainment sepakat menempuh jalan damai dan girl band ini tetap menggunakan nama Red Velvet. Nama Red Velvet sendiri bukan hanya sekedar nama untuk keren-kerenan aja loh, tapi ternyata ada visi dan misi di balik nama Red Velvet. Red sendiri merupakan warna yang menonjolkan sifat ganas dan atraktif, sementara Velvet memiliki image lembut dan feminin. Alhasil, grup ini memiliki image sebagai kumpulan wanita kuat, tapi tetap memiliki sisi feminin tersendiri. Fakta berikutnya nih tentang Red Velvet adalah, ternyata di awal debut mereka memang hanya beranggotakan 4 orang saja. Yes, awal debutnya mereka udah beranggotakan 4 orang. Di tahun 2014 dengan single Happiness, Red Velvet hanya beranggotakan Irene, Seulgi, dan juga Wendy dan Joy. Kemudian di tahun 2015, Yeri baru diperkenalkan sebagai member baru di Red Velvet. Dan sampai saat ini, mereka berlima masih solid menjadi salah satu girl band ternama di dunia. By the way, sebelum gue lanjut lagi nih ngebahas fakta menarik seputar Red Velvet, gue mau ajakin kalian seru-seruan dulu dengan dua music video Red Velvet yang adalah Peekaboo dan juga Zimzalabim. So, enjoy! Zimzalabim! Yes! Kayaknya balik lagi nih di K-HIT Ultimate BS Special Red Velvet. Dan sekarang kita lanjut lagi yuk ngebahas tentang Red Velvet nih. So, fakta selanjutnya tentang mereka yang bakal gue bahas adalah tentang mereka yang sangat produktif dalam bermusik. Yes, mereka itu produktif banget loh, Shingo. Red Velvet emang girl group yang gak pernah berhenti bekerja ya. Karena hampir setiap tahunnya grup ini merilis lagu terbaru. Hampir semua lagu mereka sukses mencuri perhatian, bahkan gak cuma berhasil menduduki peringkat teratas, namun chart musik Korea Selatan, dan lagu mereka juga berhasil masuk ke Billboard World Digital Song Chart. Dan sejak debut hingga saat ini, Red Velvet telah menghasilkan 2 full album, 2 repackage album, 11 mini album, dan juga 22 single. Nah, berikutnya ini kita bakal bahas tentang prestasi yang didapat oleh Red Velvet. Shingo, sejak masih menyandang status sebagai grup rookies, Red Velvet sudah mendapatkan pengakuan banyak pihak. Terbukti dengan beberapa penghargaan yang telah mereka raih nih, Shingo. Di antaranya adalah penghargaan kategori New Artist Award dalam ajang Golden Disc Award di tahun 2015, serta Best Rookie Award dalam ajang Korean Entertainment Art Award, dan juga berhasil mereka tangkap. Nah, sekarang saat ini, Irene dan kawan-kawan sudah berhasil membawa pulang berbagai penghargaan bergengsi seperti Digital Bonsang dalam ajang Golden Disc Award 2016 dan juga Best Music Video di tahun 2016 dari Melon Music Award serta menyabet piala MAMA 2017 untuk kategori Best Female Group. Selain itu nih, mereka juga dinobatkan sebagai salah satu grup K-pop yang paling populer oleh Time dan Billboard dan menjadi artis K-pop kelima yang paling banyak diputar di seluruh dunia di Spotify pada Februari 2020. Wow, debak! Cukaya ya buat Red Velvet. Semoga aja mereka bisa terus berprestasi dan menghasilkan karya-karya yang keren dan menghibur para penggemarnya.
Nah, sekarang Cinggu masih banyak nih hal tentang Red Velvet yang bakal gue kasih tahu di K-Hits Ultimate BS Special Red Velvet. Jadi jangan pindahin channel kalian and stay tune terus di K-Hits. Sekarang ini gue bakal kasih dulu 2 music video dari Red Velvet. Enjoy! Yes, you're still watching K-Hit Ultimate BS Special Red Velvet with me, Yimi Motapea. Dan sekarang gue akan ngebahas fakta unik tentang para personel Red Velvet. Yes, personel yang bakal gue bahas duluan adalah sang leader, yaitu Irene. Menurut polling nih yang diadakan oleh Chartman, Irene menduduki posisi pertama sebagai Best Girl Group Center. Dan Irene dipilih karena parasnya yang cantik yang membuat para pria jatuh hati. Tapi gak cuma cantik loh, leader Red Velvet ini ternyata jago banget masak Cinggu. Wah, boleh nih kapan-kapan nih masakin Irene. Next ada Seulgi. Dibanding member yang lain, bisa dibilang bahwa kemampuan menari Seulgi bisa dikatakan nomor satu atau yang paling jago nih. Gak hanya tarian girl group, Seulgi juga mampu menari hip hop hingga kontemporer. Karena kehebatan menarinya, dia pun dijuluki sebagai dancing queen. Berikutnya nih yang bakal gue bahas ada juga Wendy. Gak hanya cantik dan bersuara merdu, Wendy ternyata juga dikenal jenius nih. Terbukti dari kefasihannya dalam berbahasa, yaitu bisa bahasa Inggris, Spanyol, Perancis. Bahkan saat ini dia lagi mendalami bahasa Jepang dan juga Tiongkok. Wah, hebat banget ya Wendy. Tapi selain itu, Wendy juga tercatat sebagai lulusan sekolah Richmond Hill di Toronto. Dan saat SMP, dia masuk Hall of Fame sebagai murid tercerdas. Wow, hebat banget Wendy. Next personel dari Red Velvet adalah Joy. Cinggu, siapa sih yang sangka kalau ternyata personel Red Velvet yang satu ini memiliki trauma dengan kembang api? Sampai-sampai nih, saking traumanya, Joy pernah berlari saat meninggalkan panggung di saat kembang api menyala di sebuah konser. Yang terakhir nih yang bakal kita bahas adalah makna Red Velvet, yaitu Yeri. Member paling muda ini ternyata memiliki bakat dalam menulis lagu. Ia berkontribusi dalam beberapa judul lagu yang dikeluarkan oleh Red Velvet seperti Cool World, Ice Cream Cake, Day One, dan juga Do Not You Wait No More. So, hebat banget ya Yeri bisa menulis lirik rap yang terbilang cukup rumit dalam lagu-lagu tersebut. Dia juga sempat menulis lirik lagu terbaru untuk penyanyi Dragon. Wow, hebat. So, itu dia ya fakta menarik tentang para personel Red Velvet yang memiliki talenta berbeda-beda nih. Sekarang gue bakal langsung muterin 2 MV lagi buat kalian. So, langsung aja check them out. Hey Revolut, gak kerasa ya udah 1 jam nih Onyi Mima memanjakan kalian dengan MV-MV Red Velvet serta info menarik seputar mereka. So, saatnya gue pamit. Dan buat kalian yang biasanya nih masih pengen ngebahas yang lain, jangan sedih dulu nih. Karena next week gue bakal bahas lagi nih Bias. Dan akan gue bahas di K-Hits Ultimate Bias. So, pantengin terus ya K-Hits supaya kalian gak kelewatan Bias yang bakal gue bahas. Oh ya, buat kalian yang mau kasih kritik atau saran, kalian bisa langsung kasih aja di Instagram kita at msc.musictv atau ke Instagram gue at heyitsmima. Oke, itu aja deh buat hari ini. Sampai ketemu lagi ya di K-Hits selanjutnya. And ini dia 2 MV terakhir yang bakal gue kasih untuk menutup perjumpaan kita di K-Hits hari ini, yaitu You dan Bad Bad Boy. Ini dia, Wuchu dan Bad Bad Boy. Bye-bye, Cinggu. Sarangi.